TNI Manunggal membangun desa Sengkuyung tahap 1 resmi ditutup pada Rabu kemarin. TMMD berhasil membangun dan memperbaiki infrastruktur desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Penutupan TMMD Sengkuyung tahap 1 dilakukan di Pendopo Sipanci Purwokerto pada Rabu lalu. Penutupan dilakukan dengan penyerahan hasil TMMD dari Komandan Kodim 0701 Banyumas Letko Infantri Chandra kepada Bupati Banyumas Ahmad Husen. Dalam serah terima hasil TMMD dilakukan penandatanganan naskah dan pemukulan kentongan oleh Forkopimda Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Ahmad Husen merasa senang selain biaya efisien, kegiatan TMMD juga mempererat perhubungan kemanunggalan TNI dengan warga. Dandim 0701 Banyumas Letkol Infantri Chandra menjelaskan jika TMMD dimulai pada tanggal 2 April 2021 berlangsung selama 30 hari. Program dapat menyelesaikan sasaran fisik berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Kegiatan fisik yang sudah kita lakukan itu sudah selesai 100% sampai dengan Kamis 5 kemarin, kemudian sudah dilakukan finishing. Itu terdiri dari sasaran fisik, yaitu jalan 1240 meter, rapat beton, kemudian ada jembatan plat, kemudian juga ada tanggul untuk menahan jalan, dan ada RTLH, serta sasaran non-fisik. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk dapat menjadi jalan penghubung antar desa, Wangon dengan Randegan, sehingga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pertanian. Dalam TMMD, diterjunkan 40 personel TNI, 10 personil Polri, dan para warga Desa Wangon. Kepala Desa Wangon Supriyadi menyampaikan jika TMMD berjalan bagus dan masyarakat antusias karena TMMD melintasi 3 desa yakni Desa Wangon, Randegan, dan Parung Kamal. Untuk TMMD berjalan dengan bagus, keterlibatan masyarakat sangat antusias sehingga alhamdulillah karena ini TMMD untuk tahun ini melintasi 3 desa. Desa Wangon, Parung Kamal, dan Desa Randegan. Sehingga karena tingkat kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi dan jalan untuk perbatasan diinginkan, sehingga TMMD ini cepat selesai karena justru dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Selain itu, Kades Supriyadi juga menjelaskan jika kawasan rencana akan dibangun kawasan industri dan tempat wisata desa. Ia melihat terdapat pemandangan yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.